Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Raksa di kesempatan dalam video pagi kali ini. Dan di pagi kali ini sahabat Raksa, kita akan mengantarkan sebuah timbangan sapi, timbangan digital yang sudah dipesan oleh salah satu subscriber kami. Kira-kira kemana kita akan mengantarkan timbangan ini, nanti sekalian kita review kandang dan juga isinya. Jadi jangan lupa ikut terus dan simak terus video ini sampai akhir. Ya, sekarang kita sudah sampai di lokasi kandang tempat pemesan timbangan digital atau timbangan sapinya, sahabat Rak. Langsung saja kita review. Kalau kita lihat dari luar, bangunannya luas dan lebar sekali. Mungkin isinya ada banyak sapi di sini. Kita lihat dari luar bangunan kandangnya seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam sahabat Rak. Sepertinya ada bapak-bapak yang sedang melakukan proses pemberian pakan atau comburan di pagi hari ini. Ya, dan ini sapi-sapi di kandang ini sahabat. Saya sendiri belum bertemu langsung dengan pemilik kandangnya karena orangnya belum ada di kandang. Ini kebetulan ada bapak-bapak ABK-nya yang sedang melakukan proses pencomburan sapi. Ini total ada sekitar 26 ekor sapi kayaknya sahabat. Dan ini kita lihat untuk menu comburannya. Ada ampas tahu dan juga bekatul dan sedikit konsentrat sepertinya. Ini kalau kita lihat di depan sini, ini adalah bank pakan hijauan sahabat Rak. Di sebelah sana ada rumput pakcong, ada ketebon atau ini daun jagung dan juga rumput otot. Ini bapaknya pemiliknya pada pagi hari ini masih melakukan proses pencomburan di rumah. Jadi kandang ini ada dua sahabat Rak. Yang satu berada di kawasan rumahnya Pak Haji Supri sendiri. Dan nanti kita juga akan mereview di kandang yang ada di rumah. Ada 4 ekor kata Mas Mus. Dan ini sudah dipersiapkan semua untuk proses pencomburan. Sudah dijadikan satu seperti ini. Nanti tinggal dinaikkan dan diaduk. Dan ini kita lihat depan sini ada proses, kalau bahasa Jawanya pediang sahabat Rak, atau pembakaran sisa-sisa combur, sisa-sisa pakan hijauan. Dan ini digunakan biasanya untuk mengusir lalat ataupun nyamuk, cuman tidak efektif untuk sapi sahabat Rak, karena sapi itu sendiri juga seperti manusia yang juga akan terganggu dengan adanya asap. Dan juga bisa menyerang saluran pernapasan sapi itu sendiri. Ini kita lihat sapinya paling ujung sana Limusin. Ini baru dapat ya Mas Mus? Iya. Harga berapa Mas Mus? 22 250.
2235 dari pas 22250 dari Pasar Waginan. Dan ini juga baru masuk kandang belum lama, dengan harga berapa mas? 17.500. Untuk yang lain saya tidak tahu untuk harganya, Mas Mus juga mungkin tidak tahu karena mungkin sapi-sapi lama. Dan ini kita lihat sahabat ternak di depan sini untuk palungan tempat pencoburan pakan dan juga tempat pemberian hijau-hijauan. Ini agak unik, di sini dari kayu semua, ini banyak kayu, jadi ini semi permanen, bisa dibongkar nanti kalau mau dilakukan renovasi. Dan bagian depannya agak tinggi ya sahabat ternak, ini sekitar 1 meter lebih dari bawah, jadi agak sulit untuk melakukan proses atau melakukan pekerjaan seperti mencombor atau membersihkan bagian palungan karena agak tinggi. Nah, kita lihat ini sisa-sisa pakan hijauan masih banyak sekali, mungkin ini sisa dari tadi sore atau tadi malam, masih nyisa seperti ini, sayang nanti pasti dibuang dan dibakar di sini. Ini kita lihat di bagian belakang sini sahabat ternak. Bagian belakang ini ternyata adalah lahan yang sama dengan kandang ini. Ini tanami hijauan, ada rumput odot. Dan juga di belakang sini, ini tempat dibuangnya kotoran sapi atau limbah padatnya. Kalau dari belakang seperti ini kandangnya, semua ada karpetnya, dan karpetnya ini bukan karpet karet melainkan karpet busa sahabat ternak, agak empuk. Ini di rayon sebelah sini diisi oleh sapi-sapi pegon hitam. Di sebelah sana ini kebanyakan sapi limusin. Sedangkan di rayon depan bagian sini ini diisi dengan sapi-sapi simental sahabat ternak. Ada satu yang menurut saya bagus sebelah sini, ini sapinya ganteng dan juga bodinya panjang, lumayan tinggi juga. Ini di bagian sini juga sapi-sapi pegon. Ini sapinya bagus. Diki. Ada urung tutuk lah. Kurang sithik. Kita lihat bagian sini, ini adalah tempat pakan berupa bekatul dan juga konsentrat sebelah sini. Ini juga gudang pakan, ada tetes dan obat-obatan di bagian sini. Keduren ayo mas ya. Rekoso sing anu. Oke.
Yuk kita turunkan timbangannya sahabat Trax, sekaligus kita ajarkan untuk proses penggunaannya seperti apa. Dan rata penuh. Kini lagi nih. Oh ya, untuk para sahabat ternak yang membutuhkan timbangan sapi digital bisa menghubungi saya langsung di nomor WA yang tertera di bawah sini. Masih. Coba mas nimbang, coba nimbang. Ini bisa di sini? Bisa. Ini kalau sudah tertalur yang hitam ke hitam, bisa. Kanan kiri bisa. 54. Berarti kalau ngebiar nggak goyang-goyang, full. Nah, sudah full. Ini tadi. Coba di sini sebelah sini. Tadi 54. 54. Oh iya, pas. Nah. Ini kan kalau dihidupin kan belum ada papanya. Nanti kalau nggak dikurangin, ini dimatikan dulu. Sing merah itu mbak. Ini dinyalain. Belakang ini. Nanti otomatis dia akan nol. Jadi meskipun ada beban di atasnya, cuman kalau dia posisi off, dia akan nol. Nanti kalau kita ambil, ini berarti minus bobot galon yang tadi 15 kilo. Berarti nol lagi. Nah, jadi kalau ada papanya, dihidupkan setelah papan di atas. Baru dipencet, dihidupkan. Berarti saya kesini bisa ketimbang ini? Nah, bisa ketimbang. Coba ya. Di sini aja. Maksudnya. Tadi kisaran 54. Apa tadi ada jagung? Ya itu 53 setengah. Nah, ini Oma. Nol lagi. Tak gorono iku no. Berarti kalau mau di kasih papan, mati dulu baru dinyalain kalau papanya sudah nyala. Ya. Ya, ini tadi proses pengantaran timbangan dan juga sekaligus review kandang beserta sapinya sahabat Trax. Untuk menu comborannya nanti tadi sudah disebutkan, yaitu berupa ampas ketela, ampas tahu, konsentrat dan juga bekatul. Ini sudah selesai dirakit dan mau disimpan lagi timbangannya. Ya, cukup sekian untuk video kali ini sahabat Trax. Nanti kita mampir ke kandang Pak Haji Supri yang ada di rumah untuk melihat sapi-sapinya yang kurang lebih ada 4 ekor di kandang. Nanti sekaligus kita review di kandang Pak Haji Supri. Dan simak terus dan ikuti terus video kami sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitaan video-video menarik selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.